Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara menghapus akun CoinEx secara permanen. Jadi buat kamu yang tidak ingin lagi menggunakan aplikasi CoinEx bisa menghapusnya ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, langsung aja di sini kita sudah masuk di beranda aplikasi CoinEx. Dan untuk menghapusnya kamu masuk ke profil di sebelah kiri atas. Kemudian pilih menu keamanan. Geser ke bawah dan pilih hapus akun. Klik hapus akun yang ini. Kemudian nanti akan ada peringatan. Setelah mengajukan permohonan penghapusan akun, informasi ID, catatan transaksi, dan data terkait lainnya di akun saat ini akan dihapus secara permanen. Kemudian di bawahnya juga harus diperhatikan. Harap dipahami bahwa permohonan penghapusan akun tidak dapat dibatalkan setelah diajukan, serta jika ada setoran atau penarikan yang sedang berlangsung atau belum dikreditkan, mohon jangan mengajukan permohonan penghapusan akun. Jadi sebelum menghapus akun, kamu harus menarik dulu untuk koin-koin yang ada di dalamnya ya. Dan pastikan untuk saldonya sudah kosong. Oke, jika sudah aman, langsung aja kita klik ajukan penghapusan akun. Kemudian silakan baca lagi untuk pengajuannya. Jika sudah paham, silakan dicentang di sini. Kebetulan di sini aku masih memiliki 21 USD. Jadi belum aku tarik ya, ini hanya untuk contoh aja. Jika masih ada aset seperti ini silahkan ditarik dulu ya. Kemudian pilih konfirmasi penghapusan. Maka nanti untuk proses penghapusan akunnya akan diproses dan akun kamu akan dihapus secara permanen. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk cara penghapusan akun buat kamu yang tidak ingin lagi menggunakan CoinEx ini. Kebetulan aku masih menggunakannya, jadi ini hanya sampai di sini aja. Begitu dulu aja. Untuk cara menghapus CoinEx secara permanen, semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial CoinEx selanjutnya.